di line reputasinya bakal seorang yang mungkin juga kayak Edward. Tapi Jinya harus tersiaton. Langsung ada double stun dari Rave. Kayak ini coba juga gak bisa. Ini kayak bakal akhirnya harus down. LG juga harus berhati-hati, ARBK sudah open. Ditutup jalannya. Gak bisa kemana-mana LG. LG, apakah masih bisa survive? Gak mau menunggu dan kayaknya gak bakal bisa. Dan Rasky langsung mati. LG harus triple sweep, tapi dari 5G masih ada level 0. Watt juga harus down sepertinya. Sementara Billy mencoba silent, poison stingnya masih ada space escape, mencoba untuk mundur. Oh my god, disini Edward melang 3 harus sekaligus. Hurricane Dash dan ditabrak. Oh my god, wombo combo bagus banget. Edward harus down tentunya. 4 hero dibutuhkan untuk membunuh sedengah. Mencoba menunggu momentum. 19 dibatalkan. Lord tetap diambil sama Jin. Bakal langsung ada Hurricane Dash. Sudah 2 sekali Fabian. Mencoba masuk ke dalam tapi gak bisa. Fabian harus mati karena seorang Saber. Wade masih bisa mundur. Billy mencoba untuk mengajar ke seorang Emperor. Emperor masih punya planet attack. Billy juga masih survive. LG mencoba untuk mengajar ke seorang Red. Mencoba untuk kena slow sedikit. Lord tetap masih bisa mundur. LG masih bisa legit, tapi lihat Edward lagi-lagi terkena payung itu. Siapa yang mau mukulin Lordnya? Bingung semuanya. Edward masih di belakang, mencoba untuk mengejar Billy, tapi kayaknya Billy di sini gak bakal bisa mundur. Dia dalam posisi Kita lihat Wet. 19, tapi bakal kena 2 sama lockdown. Tondrosnya bakal langsung ngarah ke seorang Wet. Di sini Yinda overstand yang kena 3. Oh my god, G. Kombonya baik sekali. Bahkan dari double stun kayaknya gak bakal cukup tentunya dari seorang Chou. Mencoba untuk memberikan damage. Emperor juga bakal harus lebih berhati-hati. LG masih bisa mundur dengan sisa HP 10% saja.